Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Subhanadil Mulki wal Malakut, Subhanadil Izzati wal Azamati wal Haybati wal Qudrati wal Sultan wal Kamal wal Jamal wal Jalal wal Kibriyai wal Jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati wal Ruh. Semuanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Mana solawatnya ibu? Dah ulah cari cingwa. Benar ya? Leres tak? Kasar? Terkesima. Habis ustadznya ganteng-ganteng. Dah ustadz zaman sekarang mah beda-beda, penuh ujian sama perempuan. Ngomongin diri sendiri maksudnya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa Adam wa Nuh wa Musa wa Ibrahim wa Ismail wa Sulaiman wa Khidir wa Isa kulluhum minan nabiyyina wal mursalin salawatullah wassalamuhu ajma'in amma ba'ad. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah, amin. Kenapa harus pakai insyaallah? Karena memang yang tahu dah hanya Allah siapa yang paling mulia di antara kita, leresnya kita. Si Jeffrey dah tidak jadi jaminan yang paling mulia, tidak. Apakah karena diundang dari Jakarta sampai malam-malam masih ditunggu? Apakah karena kemuliaan? Tidak, karena Allah yang menahan ini semua. Allah tancapkan semua hati orang-orang di sini sababiahnya karena Allah dan Rasul saja, selesai titik. Apakah karena si Jeffrey pakai peci yang mancung lagi? Ini mah ibu, ini peci untuk menahan perasaan. Jadi semakin banyak perasaan yang ditahan, semakin mancung dah ini peci. Kalau ini sudah sanggup menahan perasaan semua ya, nyeplak soalnya di kepala. Minta ridhonya. Minta ridhonya kepada orang-orang soleh. Jeffrey, kenapa tidak disebut ustaz, kiai, habib? Kenapa kok malah orang soleh yang disebut? Insya Allah di dalam kata soleh itu pasti ada ustaz, ada kiai, ada habib, dan yang paling penting ada orang-orang soleh yang tidak dipanggil ustaz tapi kesolehannya luar biasa. Kok tepuk tangan? Mau apa ada tepuk tangan? Soleh itu bukan milik ustaz, terlalu egois kalau soleh itu milik ustaz. Dan soleh itu bukan milik kiai, dah terlalu egois. Bukan milik habib, dah soleh milik manusia. Allah berikan kesempatan kepada siapa saja untuk bisa menjadi orang-orang soleh. Yang paling saya takut pak, ada di ujung sana, di antara himpitan manusia, berdiri, baju nama biasa. Ada pecinya juga sudah kuning ya bunda. Tapi solehnya masya Allah. Ya yang seperti itu mah pasti tahu nih, si Jeffrey ngomong jujur apa bohong, tahu yang begitu mah. Makanya minta ridhonya.
Ya, minta ridho. Ridho enggak? Ridho. Ridho siapa? Ridho Roma. Terlalu menunggumu, Ibu. Duh, cantik-cantik ya, subhanallah. Boleh yang muji mah boleh ya. Boleh. Cantik-cantik yang diciptakan Allah, bagaimana dengan Allahnya? Jangan GR dah yang cantik. Kalau GR bahaya, karena yang cantik itu tidak punya andil sedikit pun untuk menciptakan dirinya kalau dirinya cantik. Ada wanita hidungnya mancung, dia tidak punya andil menciptakan hidungnya, hanya disuruh merawat hidungnya. Ada yang pipinya halus, bagus, dan paling cantik di antara yang lain, dia juga tidak punya andil itu, hanya disuruh merawat. Dan semua milik Allah. Ya, kenapa ketawa itu? Murah senyum. Saya khawatir saking murah senyum gak ada orang masih senyum. Kepingin jadi wanita solehah? Kepingin? Yakin kepingin jadi wanita solehah? Kalau kepingin jadi wanita solehah, jangan nunggu suaminya soleh dulu baru solehah. Repot atuh kalau wanita solehah kepingin menjadi solehah harus menunggu suaminya soleh. Kapan jadi solehahnya? Tidak ada hubungannya seorang yang solehah harus menunggu suaminya soleh. Begitu juga seorang suami ingin menjadi soleh, buru-buru dari sekarang. Jangan nunggu istrinya taat dulu baru jadi soleh. Meskipun seorang soleh itu memiliki istri yang sangat durhaka, kenususannya sangat luar biasa, tidak boleh memundurkannya dari kesolehan, rugi. Karena solehnya bukan untuk suaminya, solehnya bukan untuk istrinya, tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling enak Ustadz soleh, namanya udah soleh, Soleh Mahmud. Dan masih bujangan. Masih bujangan, Pak. Kali ada yang nyangkut di Kuningannya. Pengen jadi warga Kuningan enggak, Ustaz Soleh? Hah? Menjadi warga Kuningan, warga Hejoan katanya. Tuh nengok ke sana. Sana ada nenek-nenek. Ini cantik-cantik ya. 40 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Dan sisanya masih ada karena sekarang sudah diberikan kepada anak dan cucu. Diwariskan. Mudah-mudahan bukan cuma ininya cantik dan hatinya yang paling penting. Karena yang dilihat Allah bukan ini. Ini mah topeng. Iya. Makanya ada lagu buka dulu topengmu. Dan manusia mah punya topeng banyak, Ibu. Banyak. Ya, duh, masya Allah. Mudah-mudahan ya, hati ini yang akan membuat kita selamat dunia akhirat, lahir dan batin. Amin, amin, ya Rabbal. Baik, uje tidak akan lama-lama. Paling gak 2 jam, Ibu. Tidak lama-lama, paling 2 jam. Ibu-ibu kuat 2 jam? Kuat. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak kuat 2 jam? Laki-laki mah gak ada yang kuat, Pak. Sekuat apapun laki-laki itu lebih kuat perempuan. Betul gak? Tahu dari mana betul? Main betul aja. Sembarang. Saya suka bingung sama laki-laki yang mencari kekuatan diri. Pergi ke toko Aheng, Asyong, Acong, beli obat kuat. Saya tanya mau apa? Pengen kuat. Dan sekuat-kuatnya laki-laki berapa lama sih? Dan ini mah ngomongin yang halal ya, Pak, suami istri. Jadi boleh depan ini ngaji. Ini mah lagi ngaji, bukan lagi ngapa-ngapain, jadi boleh dibuka kan gitu.
Sekuat apa laki-laki? Saya aja gak kuat, Pak. Lagi curhat. Perempuan mah lebih kuat. Maaf, ya. Ketika kita bicara posisi bersetubuh laki-laki dengan perempuan, ini bicara kitab, ya. Bicara kitab, bicara ngaji. Perempuan di mana posisinya? Punten dah kiai, punten ya, punten. Di mana posisi perempuan? Di bawah menahan beban berat badan laki-laki. Dan perempuan mah tidak pernah protes di bawah terus. Kalaupun sekali-kali di atas, itu kan kemauan suaminya. Kemauan siapa, ayo? Karena pengen variasi. Kayak mobil dah variasi. Orang Sunda mah gak bisa ngomong F ya. Variasi. Kan harusnya mah variasi, ini mah variasi. Siapa bilang orang Sunda tidak bisa ngomong F? Fitnah. P juga akhirnya fitnah. Allah, Allah. Jadi perempuan itu lebih kuat. Ayo kemana-mana bawa anak, siapa yang gendong? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki mah gak kuat ngegendong anak. Betul gak? Betul gak? Baru ngegendong 5 menit udah Perempuan lebih kuat. Ya. Selalu gambarannya adalah apa? Seorang wanita tangan kanan pegang sapu, tangan kiri gendong anak. Di bawah ada lagi anak pegangin kaki. Betul enggak? Perempuan. Nih mau sabar ya sayang, udah perempuan. Coba kalau si Jeffrey pegang sapu di tangan kanan, gendong Ayla, nama yang nomor 3 ya, gendong Ayla di tangan kiri, da Bilal nomor 4 di kaki, abi sabar ya, gelepong dari puk. Siapa makhluk paling hebat sabarnya? Da perempuan, bukan laki-laki. Perempuan mah kudu di alam, Pak. Mun teu di alam teu dibere. Tadi pasihan. Coba Pak, lihat laki-laki begitu gak dikasih, ngambek gak gitu? Pusing gak sekarang gue tanya? Pusing gak begitu gak dikasih? Coba. Bukan pusing. Jadi laki-laki sama perempuan udah kekunci, Pak. Klek, udah. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Ngejawab aja dari tadi dari si bapak tuh. Ya Allah ya Karim, jadi perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki. Kalaupun ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Benar ya, Pak? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Itu urusannya adalah urusan tanggung jawab. Meskipun Pak Haji Yuska seorang tentara, mah istrinya mah kalah. Ya Pak Haji ya, senyum beliau. Ada orang badan gede kumis melintang masuk ke rumah, mak istri mah kalah. Itu kumis langsung ciu-ciu. Kalah dalam arti mengalah karena cinta dan karena siapa yang sanggup melahirkan, laki-laki apa perempuan? Perempuan, bukan laki-laki. Jadi Allah itu Maha tahu. Allah yang menciptakan laki-laki, Allah yang menciptakan perempuan. Jadi Allah sangat tahu betul karakteristik laki-laki dan perempuan, kehebatan perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala titipkan yang namanya alam butun, alam rahim hanya kepada perempuan. Kenapa? Karena stok kasih sayang, kesabaran dan segala sesuatu perempuan yang miliki, bukan laki-laki. Jadi saking hebatnya perempuan menahan rasa sakit, maka Allah titipkan hukum poligami hanya
hanya untuk perempuan, bukan laki-laki, karena hanya perempuan yang sanggup menahan rasa sakit di poligami. Leres? Betul. Jadi terima ya poligami ya. Tetap aja gak mau, mau diomongin apa juga. Poliandri. Mau jadi asbak bu. Masa perempuan poliandri pengen jadi asbak sama toilet? Depan toilet mah siapa aja yang masuk, buang kencing di situ. Masa pengen jadi toilet? Ih. Dijaga perempuan dari hal-hal yang berbau kekotoran kayak toiletnya. Tuh perempuan, Allahu Akbar, hebat perempuan. Makanya lihat Fatimah, lihat Khadijah, mana pernah melotot sama suami. Ya Bu ya, ya. Enggak pernah. Makanya sedih kalau ada perempuan berani melotot sama suami. Apa? Astagfirullahaladzim. Khadijah orang kaya, jandanya Abul As itu. Ya? Bangsawan tapi tidak pernah melotot ke suami. Ini ada perempuan udah miskin jelek berani melotot sama suami. Ganti Anda tadi sudah dipuji, sekarang diomongin yang paling jujur. Dah harus terima, jangan cuma mau terima pujian saja. Tidak boleh begitu. Ah, ini mah heureuy, dah heureuy ya. Bercandaan aja ini mah, iseng-iseng berhadiah ya. Kali aja bisa ngomong begini dapat bini ketiga kan begitu. Apa sih? Dapat istri ke? Aduh, ternuhun Bu ya, ya Allah. Nyandung. Saya mah terus terang pengen punya istri 4, Ibu. Benar, serius. Jujur dari lubuk hati yang terdalam, dan saya mah tidak mau munafik. Istri yang pertama namanya Pipik. Ya, Pipik kan istri saya ya. Yang kedua Pipik juga. Yang ketiga Pipik lagi. Yang keempat ya udah Pipik aja lah. Ya kalau dapat yang lain ya rezeki alhamdulillah. Nah, hurui, hurui, hurui. Ini mah bercanda. Baik hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Udah malam tuh, udah jam 12. Kurang 1 jam. Ini yang di belakang pakai seragam haji. Oh, pengantin haji. Duyufur Rahman, tamu-tamunya Al. Kalau jadi tamu mah enak, nanti diservis karena tamu. Makanya bagi saya terus terang tidak masuk akal ada orang takut pergi haji. Kenapa? Takut dibales katanya. Nah memang waktu di negerinya ngelakuin apa sih sampai sebegitu takutnya dibales? Allah itu gak begitu. Ya? Lebih muda usianya berangkat haji, lebih baik. Karena urusan haji bukan cuma ibadah yang harus pakai uang. Harus pakai ilmu juga dan harus pakai sehat. Berapa kali ya saya ngedampingin nganterin jemaah haji, bukan ngebimbing, udah bukan ya. Ngebimbing diri sendiri saja susah, mau ngebimbing orang lain, repot amat hidup ya. Nemenin nganterin. Sempet 5 tahun saya nganterin jemaah. Itu ada beberapa jemaah yang sudah kolot, sudah tua. Kolot. Ini mohon maaf kalau Sundanya acak-acakan ya, Pak. Kalau Sundanya kasar, makanya saya pengen belajar banget supaya bisa bahasa Sunda yang halus. Berarti harus cari istri orang Sunda ini kayaknya penting ya. Lo dijadikan guru kan bagus niatnya jadi guru kan begitu. Udah ah, jadi ke situ lagi aja ngomongnya. Nggak enak nih cita-cita ini semua soalnya. Aduh ya Allah. Itu ada aki-aki ibu. Aki-aki udah 65 tahun umurnya. Dia bilang apa? Uje, nyesel dah pergi haji sekarang. Loh kok nyesel pergi haji sekarang? Iya pengennya mau waktu muda katanya. Oh maksudnya itu. Ah aki mah jadi ngerepotin Uje katanya. Bentar-bentar minta diantar ke sini ke situ. Tuh pak.
Ya, betapa usia yang rentan itu bisa menjadi salah satu penghalang ibadah kita yang akan sungguh-sungguh. Apalagi sekarang pemondokan itu, maktab itu tidak seperti 4-5 tahun yang lalu. Oh, coba. Tapi kalau kata orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, haji yang sekarang, yang kemarin lebih berkualitas. Kenapa? Semakin banyak ujian, berarti semakin akan menjadi haji yang hebat. Orang berpikir, kalau hotelnya, pemondokannya dekat dengan masjid, akan lebih mudah. Siapa bilang? Tergantung manusianya. Ada kalanya justru menjadi penghambat. Kenapa? Karena merasa pemondokan itu dekat dengan masjid, akhirnya apa? Selalu datang ke masjid telat. Tapi kalau dari jauh kan udah jauh-jauh udah jalan. Subuh, wah bangun. Udah gak ada, kontraknya sudah habis, Pak. Itu semangat kan jalan ya. Tapi ingat, subuh di sana azannya 2 kali. Jadi yang pertama buat ngebangunin, karena tanpa as-salatu khairum minan. Yang kedua baru pakai as-salatu khairum minan nau. Itu semangat ke masjid. Wah, ya Allah. Aduh, ya Allah, semangat. Apalagi begitu sampai as-salatu khairum minan naum. Di Mekah, di Madinah begitu. Minan naum, lebih baik dari tidur. Ada orang pada bangun semua karena dihentak tidurnya. Kan kalau di Kuningan mah enggak begitu. As-salatu khairum minan naum, lebih baik dari tidur. Nah, tidur lagi nih urusan. Di sana berhentak, tidur, udah bangun orangnya. Lagian rugi, udah jauh-jauh, mahal-mahal ke sana cuma buat tidur, ngapain? Udah tidur mah jangan jauh-jauh, di sini aja. Rugi, rugi sekali. Aduh, pergi haji itu masya Allah. Nikmat, nikmat. Ini ngomong-ngomong pada pengen pergi haji gak ini? Mana yang belum tunjuk tangan? Oh, cuma sedikit, yang lain sudah ya? Itu yang nunjuk kok cuma beberapa orang saja. Kepengen berangkat enggak? Yakin pengen berangkat? Punya duitnya? Jangan ngomong kalau enggak punya duit. Pengen berangkat enggak punya duit. Pengen dikasih doa? Ini doa singkat padat mantap. Ya, benar ya? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawaitu paksain. Bener serius. Dah haji mah kalau gak dipaksain gak bakal berangkat. Loh, bener gak pak? Uje mahore, bercanda aja, bodor. Dah bukan bodor, kan kata Allah kita disuruh berdoa sesuai dengan kemampuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak menyalahi aturan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma duhai engkau ya Allah. Apakah itu menyalahi? Tidak. Nawaitu niatu paksain. Karena udah bingung mau doa apa lagi pak. Dan tidak ngeledek. Benar-benar gitu minta. Kudu dipaksain. Ya bu. Ya terserah dah. Mau dibilang Haji Mansur juga gak apa-apa. Tahu Haji Mansur? Halaman digusur. Jadi dapatnya gara-gara tanah digusur, ya, sawah dijual, enggak apa-apa. Semua karena pengorbanan diri kepada Allah Subhanahu
Maaf punten ya, di sini rumah berapa harganya? Saya pengen nyari rumah soalnya. Hah? Iya, mahalnya tuh berapa? Berapa rumah di sini? Berapa? Sangulir teh sabaraha sangulir? Sangulir teh sangulir terus. Oh, semiliar gitu. Semiliar. Rumah yang tipe RSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga susah selonjoran, itu aja udah berapa harganya? Hah? 60 juta, 70 juta. Nah ini pergi haji berapa? 35 juta ongkosnya saja ya, belum buat beli panci kan gitu ya, belum beli teko warna kuning ya. Ini yang perempuan udah ngumpulin buat beli emas udah kan ada ya, udah dikumpulin total 50 juta lah ya. 50 juta kalau dipikir-pikir beli rumah di sini dapat rumah apa? Ini 50 juta Allah sudah siapkan rumah di surga. 50 juta beli rumah meninggal nggak dibawa. Jangan yang 50 juta tuh rumah, orang punya tanah 30 hektar meninggal, sehektar pun nggak ikut, cuma ganti beberapa meter. Semua yang diusahakan di dunia ini sampai mengorbankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tak dibawa sedikit pun ke alam barzakh, apalagi ke alam akhirat. Berarti apa? Manusia yang cerdas, yang faham dan yang tahu, dia akan senantiasa mencari bagaimana membuat diri kaya akhirat. Salah satunya adalah apa? Kecerdasan untuk pergi menunaikan ibadah haji. Tapi Uje, dan saya mah tidak punya uang. Orang punya uang enggak jadi jaminan ibu bisa pergi haji. Ada orang gaji setiap bulan 20 juta. Berapa gajinya? Ini mah masih kecil. Ada orang yang setiap bulan gajinya 50 juta. Ada orang yang setiap hari dapat uang 10 juta. Negeri mana di luar sana tidak pernah didatangi? Singapura, wah seminggu sekali. Malaysia, wah seminggu dua kali. Amerika semua setiap liburan sekolah bawa anak. Tapi gak pernah nyampe pergi ke Mekah. Kenapa? Karena uangnya tidak dibarengi dengan niat untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Makanya tidak akan pernah sampai meskipun punya uang banyak. Jadi orang punya uang, tidak ada niat, tidak akan sampai. Silakan dibuka hadis Arba'in Syarah An-Nawawi nomor 1. Kenapa diletakkan di nomor awal? Untuk memperbaiki niat. Apakah niat ibadah atau tidak tahukah niat apapun? Innamal a'malu bin, setiap segala sesuatu dilihat daripada niat. Walikullim ri'in manawa, dan kita mendapatkan dari apa yang kita niatkan itu sendiri. Jelas ya? Bu, bu, uy, al. Nanti selesai saya, nanti ini satu-satu nih. Mumpung udah ngapain dipajang doang? Rugi. Tapi punten ya, Ustaz Soleh memang tidak mempersiapkan diri, makanya pakai celana jeans. Dan gak apa-apa pakai celana jeans, yang penting hatinya jangan jeans kan begitu. Anak muda soalnya ya, Masya Allah. Ali juga nih. Ngantuk. Ini sering lihat wajahnya gak, Bu? Di mana? Yang mana? Pelawak api. Alhamdulillah ada yang kenal ya Allah. Oh, alhamdulillah. Ini wajahnya Pak, di bulan Ramadan itu menghiasi azan maghrib TPI. Itu program yang paling ditunggu-tunggu sama masyarakat. Subhanallah, azan maghrib. Ya, luar biasa. Ratingnya gak ada yang ngalahin. Ya, azan maghrib. Berebutan ayam sama anak nih ya Allah. Kata Ustadz Sanusi, dah ini orangnya ya. Nanti kalau udah bubar kita minta beliau untuk bicara ya, insyaallah. Kalau beliau spesialis nyeramahin jin. Kita terusin. Jadi orang yang punya uang itu tidak jadi jaminan bisa berangkat kalau tidak dibimbangi dengan niat, tidak dimunculkan niat apakah bisa berangkat? Tidak bisa. Sekarang pertanyaannya, ada orang punya niat tapi tidak punya uang, bisa berangkat tidak?
ada orang tidak punya uang tapi punya niat, dan niatnya sangat luar biasa. Kira-kira bisa pergi enggak? Bisa. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang dirahmati Allah, datang ke sini karena apa? Kekuatan niat yang mampu mengumpulkan kita semua datang ke sini. Iya? Karena uje. Astagfirullahaladzim. Enggak dengar. Pahit. Nah, sini aja deh. Ustaz Topik, lihat sana ya. Bu, orang tidak punya uang tapi punya niat, insya Allah bisa berangkat. Masih ingat gak 2 tahun yang lalu ada program di TV, nama programnya Haji Gratis. 70 orang diberangkatkan haji secara gratis. Siapa yang berangkat? Yang berangkat itu tukang becak. Iya. Yang berangkat pemilik pesantren di mana pesantrennya gratis. Yang berangkat guru. Yang berangkat tukang nasi uduk. Tapi cabangnya banyak di Bandung, di Jakarta, Surabaya. Ini betul-betul diuji loh Pak waktu itu. Sekali waktu kita pergi ke Jawa, ada sahabat saya namanya Agus Idwar, kemudian kebetulan dia adalah tim penguji, seorang tukang beca Pak. Persis 10 menit mendekati waktu sholat. Ya, persis 10 menit mendekati waktu sholat. Ini Mas Agus, ya Kang Agus, dia minta diantarkan ke pasar. Pak, maaf, bisa antar saya ke pasar sana? Oh, maaf Del, silahkan cari becak yang lain. Loh, kenapa? Gak apa-apa, silahkan cari becak yang lain. Emangnya dari sini ke sana berapa sih Pak? Oh, cuma 5.000. Ya udah, saya bayar 500.000. Tolong anterin saya. Kaget nih. Aduh Dek, mohon maaf, gak bisa. Loh, kenapa gak bisa? Udah cari yang lain sajalah. Udah Pak, 1.000.000 sekarang. Tolong anterin saya. Aduh Dek, maaf, gak bisa. Pak, saya jadi penasaran nih, kenapa sih Bapak nolak saya? Ini kan rezeki dari Allah Pak, yang seharusnya saya bayar 5.000, sekarang saya bayar 1.000.000 cuma nganter ke pasar itu. Dek, maaf, saya dapat amanah mukul beduk. Dapat amanah mukul beduk. Lah Pak, kenapa mukul beduk aja masih disusahin? Pak, begini aja Pak, saya kasih solusi. Nih kan uang 1.000.000, 900.000 buat Bapak, 100.000 minta tolong orang lain suruh mukulin beduk. Jangan Dek, ini amanah, sudah 10 tahun saya mukul beduk. Tukang beca tidak lulus sekolah bisa pegang amanah nakol beduk. Eta beduk ditakol. Jadi kalau ada hakim pegang takolan tidak amanah, mending kasih tukang beca aja tuh takolan. Mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin. Begitu diselidik, dicari tahu Pak, dikasih kamera tersembunyi di musholah biasa sholat, persis di bawah tangga. Allahu Akbar. Setiap malam ini tukang beca selalu sholat di situ, mengangkat tangan munajat kepada Allah. Apa yang diminta? Enggak minta apa-apa. Hebat gak tuh? Apa yang diminta? Permintaannya adalah tidak minta apa-apa. Bingung kan? Oh, saya juga bingung ngomong apaan. Aneh gak Pak? Ada manusia di saat dia meminta, justru permintaannya adalah saya gak minta apa-apa ya Allah. Biarin saya jadi tukang beca. Biarin kulit saya hitam. Coba. Saya udah bersyukur Allah nyiptain saya begini. Coba Bu, apa tidak hebat itu doanya? Ya Allah, ya Karim, ya Azim, ya Rabbal Alamin. Sementara manusia yang ketika angkat tangan tuh maunya macem-macem.
Ini mah minta udahlah begini aja. Berangkat haji, naik haji gratis, hajinya plus tidur di hotel bintang 5. Allahu Akbar. Satu lagi, perbot masjid di samping rumah saya. Kebetulan rumah saya bersebelahan dengan masjid, rumah umi saya, bukan rumah saya, rumah umi saya, di tempat di mana saya lahir sampai umur 27 tahun saya di situ. Ada namanya Pak Tabri, kerjaannya setiap hari hanya jadi merbot masjid, Pak. Sekali waktu saya ditanya, "J, di tempat kamu ada enggak yang bisa berangkat?" Enggak taunya tiba-tiba nyebutin, "Ada merbot tuh namanya Pak Tabri." Nyeletuk aja, Pak. Artinya apa? Ini kan Allah yang bimbing semua. Kenapa? Karena Allah tahu kekuatan niat orang ini. Karena Allah tahu kekuatan doa orang ini, sehingga tiba-tiba nama orang ini, padahal ada 3 merbot. Kenapa itu yang disebut? Dikerjain, Pak, suruh benahin pompa yang dirusakin sendiri sama kita. Sabar, aduh, gak ngeluh, gak minta apa-apa. Begitu terakhir, Pak Tabri, kita gak bisa ngasih apa-apa, kita cuma bisa ngasih ini. Dus pas dibuka, "Selamat, Anda berhak naik haji gratis." Langsung duduk sujud syukur, nangis itu sekeluarga. Dan rumahnya cuma segini. Rumahnya segini, Pak. Jadi apa yang tidak mungkin ketika kita berniat? Pernah sekali waktu ada pedagang nasi uduk. Nasi uduk itu modalnya berapa sih? Hah? 500? 500 ribu? Hah? Ada pedagang nasi uduk nggak di sini? Ada. Ntar pagi kirimin ya. Sehari modalnya berapa nasi? Bener gak ini pedagang nasi uduk? Sehari modalnya berapa, Ibu? Bu, hui. Hui. Modalnya berapa sehari? Untungnya berapa? Nah tentu kadang-kadang 20 ribu, 25 ribu. Ada pedagang nasi uduk. "Ustadz, saya mana bisa berangkat, untungnya cuma segini." Bu, sekarang begini deh, gak usah lihat untung. Pertanyaan saya, Ibu yakin gak dengan Allah? "Yakin, Uje." "Betul, betul, percaya." "Percaya, baik. Besok beli celengan, selesai dagang, dapat untung, ambil 5 ribu perak, hadapkan kepada Allah." "Ya Allah, saya mau pergi haji, gak ada duit 5 ribu. Masukin celengan, yang penting yakin kepada, karena yakinlah yang akan membuat sampai. Terus Ibu tambahin doanya, "Bagaimana? Ya Allah, nanti kan di Yaumil Mahsyar saya ketemu sama Engkau. Saya gak mau malu, saya datang bawa rukun Islam gak sempurna, cuma 4. Kan kata Engkau 5 sama haji. Masa saya datang cuma 4 doang? Saya gak mau malu di hadapan Engkau. Ya Allah, pengen pergi haji, ini 5 ribu. Setiap hari itu masukin, besok begitu lagi. "Ya Allah, mau pergi haji, 5 ribu. Terus, Pak, berjalan 1 tahun. Setahun itu kan 360 hari. 5 kali 360 berapa? Ya, yeah, sekiannya berapa? Saya terus terang matematika bego banget nih. Berapa-berapa ibu-ibu paling pintar, paling yang arisan paling pintar banget ngitung. 360 5 kali 3. Hah? 300. Ya udah segitu dah pokoknya dah. Iya segitu. Gua enggak percaya sama lu. 1 juta? Ah, ini baru percaya. Ada bukti. 1.800.000. Tiba-tiba bisa pergi haji gara-gara 1.800.000. Allahu Akbar. Dari mana dia perginya? Sekali waktu ada langganan yang suka naik mobil mampir lewat. Begitu mau beli, sebelum sampai kelihatan itu ibu, dia dengar, "Pak, ya Allah, mau pergi haji 5 ribu Kalimat itu membuat si pelanggannya ini ngegeder hatinya. Brr,
kenapa dia banyak duit, suka pergi ke luar negeri, tapi gak pernah sampai ke Mekah. Dia nangis ngedengar ibu ini ngomong seperti itu. Dia pulang, dia cerita sama suaminya. Suaminya pun nangis, sadar betapa tidak malunya di hadapan Allah. Sangat malu karena punya harta berlebih tapi tidak ingat kepada Allah. Akhirnya dia niat tahun itu berangkat haji. Dengan apa? Nazar. Gara-gara ibu itu saya jadi berangkat. Ajak itu. Diajak tuh ibu. Gak percaya? Silakan buktiin. Kalau tahun ini gak berangkat, tunggu tahun depan. Tahun depan gak juga, ya tunggu tahun depannya lagi. Ya kalau gak juga, ya emang udah nasib. Ada haji murah pak, cuma 10 juta bu, mau? 10 juta aja, murah kok. Syaratnya badal haji meninggal dulu. Ya murah, ada 10 juta orangnya gak ikut. Kalau orangnya ikut kayak begini kan mesti dikasih makan. Makanya mahal kan begitu ya. Ini mah meninggal dulu. Tuh, jadi enggak usah khawatir ya, enggak punya uang, asal diniatkan lalu ada usaha mengumpulkan, insyaallah bisa berangkat hakul yakin kepada Allah. Ini ngomong-ngomong yang pergi udah siap meninggal belum? Yakin siap meninggal. Udah keluarganya mah enggak siap ditinggal. Kalau meninggal di Madinah, Bu, dapat jaminan syafaat dari Rasul. Mau meninggal nanti di Madinah? Enggak mau juga. Ada yang siap, ada yang diam aja, enggak mau ngomong. Kalau menurut sunnah, kalau kita ingin berpergian jauh, jangan lupa meninggalkan surat wasiat. Surat wasiat kepada keluarga, karena tidak tahu perkara umur. Kan kalau surat wasiat itu sudah ditulis, sudah diberikan kepada keluarga, dan meninggal juga enak. Kan begitu. Kalau menurut sunnah itu seperti itu. Ya? Nulis, udah nulis surat wasiat belum? Besok berarti ditulis ya. Ini punten sudah nikah belum? Sudah, suaminya mana? Ikut. Suaminya yang mana? Hah? Sama kakak, suaminya gak ikut. Suaminya mana? Mana suaminya? Suaminya mana? Ikut haji biasa ya? 41 hari ya? Kang, 41 hari Kang. Nasib akang sama-sama saya. Istri saya nanti pergi haji sendiri, untungnya cuma 28 hari. Akang 41 hari. Sendiri lagi. Sudah berangkat belum kak? Lihat saking cintanya sama istri, dipersilahkan istri dulu yang berangkat. Subhanallah, cari laki kayak begitu. Kan susah pengen cari keridoan seorang suami. Hah? Naik haji? Naik bu haji apa naik haji? Ustaz Hayat. Ya, coba dalam perjalanan yang panjang 41 hari seorang suami ngeridoin, sekarang udah dipikirin belum bagaimana syahwatnya selama 41 hari? Loh, saya mau ngomong apa adanya, karena saya juga bakal kejadian nanti nih. Saya tanya sama istri saya, kamu pergi 24 hari kamu mikirin sama saya gak? Izin ya, kalau ada apa-apa ridho ya, saya bilang begitu. Udah minta apa? Udah ngomong gitu ya. Ridho gak kalau ada apa-apa nanti? Hah? Pasrah, pak, pasrah pak, sudah pasrah. Soalnya biasanya kalau orang mau pergi haji itu sedih, saya nggak kepengen bikin sedih. Saya kepengen nyeneng-nyenengin. Nanti sedihnya udah pasti pas saat berangkat udah pada nangis. Jadi jangan dibikin nangis sekarang, kesian. Keburu capek nangis melulu nanti. Coba seorang suami meridokan syahwatnya selama 41 hari sama siapa coba? Saya 28 hari sama siapa coba? Apakah itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa? Dia meridokan dirinya ditinggal. Allah Karim, subhanallah, mudah-mudahan pada punya manfaat pulang haji. Soalnya kalau tidak sayang luar biasa. Ya, masya Allah, sayang. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 menit lagi.
bodoh. Pergi haji tidak cukup bawa uang 3 karung. Anggaplah misalnya bawa 3 karung recehan semua 1000-an. Ya kan kalau 20 juta mah Bu 1000-an urus sekarung kita bawa tuh duit. Iya kan? Bawa uang 3 karung. Jangan lupa sabarnya mesti 7 karung. Kenapa? Wa tazawwadu fa inna khayran zadit taqwa wa taquni ya ulil albab. Wa tazawwadu apa artinya? Kita disuruh berbekal. Berbekallah engkau, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di dalam takwa ada yang namanya sabar. Kalau orang pergi haji tidak bawa sabar, mohon maaf lahir batin, jangan-jangan bisa gugur hajinya. Kenapa? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Kan begitu. Kalau kita kepengen berangkat haji, jangan rofas, jangan fusuk, jangan jidal. Jadi jangan rofas, jangan fusuk, jangan jidalnya bukan begitu sampai di tanah suci, bukan begitu sudah meniatkan diri berangkat, dari situlah sudah mulai belajar tidak rofas, tidak fasih, dan tidak jidal. Soalnya kalau tidak dilatih dari tanah air, begitu sampai sana tidak akan terlatih, gampang emosi, gampang marah. Ingat, dari berbagai belahan dunia orang kumpul numplak jadi satu. Numplak. Numplak itu bahasa naonnya? Pokoknya mah ngerti lah. Numplak jadi satu, orang hitam, orang putih, yang matanya blok, yang matanya sipit, semua kumpul jadi satu. Bahasa macam-macam kumpul jadi satu. Artinya apa? Berbagai macam karakteristik dan sifat jadi satu. Kalau enggak bawa sabar bahaya. Oh, pengalaman, Pak. Lagi enak-enak duduk zikir. Allah, 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 Allah. Lagi zikir. Ujung-ujung. Kenapa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya bahasa naon? Bahasa Cipinggir. Bahasa mana? Oh iya itu. Lagi zikir enak-enak, ujung-ujung orang di belakang ngelengkahin kita, Pak. Punten ya, Pak. Maaf ya ngangkat kaki ya. Begini itu gitu tuh. Kaget kan? Oh Allah, oh Allah. Itu kaki gede lagi tapaknya, Bu. Dah itu mah mendingan cuma dilangkahin ini kadang-kadang udah diginiin dilangkahin. Aduh, astagfirullah. Itu aduh berapa kali pernah ada Pak seorang jagoan di wilayahnya ada pergi haji, dia jagoan memang. Ya, ditakutin. Itu pengalaman tuh Pak, sebelah saya persis. Orang itu kan main silat mulu. Begitu diginiin dia saya kaget. Ah, mau ngapain di sini nyilatnya gitu. Oh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu baru istighfar ada lagi yang lewat diginiin lagi. Amin bilang, Ustaz bagaimana ini? Udah terima aja Pak, giniin lagi. Saya bingung, dia melulu yang digituin Pak. Ya Allah ya Karim. Saya ingat pengalaman saya waktu pertama kali pergi umroh itu sama umi saya di bulan Ramadan. Ya Allah, setiap sujud ada perempuan lewat jeduk tendang kaki saya, kepala saya. Lagi beduk, aduh ya Allah. Sampai kesel saya ngebatalin sholat, kurang ajar nih. Akhirnya mikir, aduh mungkin saya tuh keras kepala, ini lagi diencerin otaknya, bletuk, bletuk. Dan itu mah mendingan, ada lagi pengalaman jamaah. Sama istrinya sholat di depan multazam. Sampingnya dikit, mau deket Hijr Ismail. Ya, di Hatim. Ya, Hatim itu kalau tidak salah satu tempat di mana Rasul
duduk apa tidur-tiduran sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, di saat beliau mau diangkat di Hatim. Salat pertama istrinya dijagain, beres. Suaminya, istrinya lupa, enggak dijagain. Dia asik megang Ka'bah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suaminya salat, was-was, salatnya banyak orang lewat. Sujud terakhir, begitu bangun, gelap dan bau apek. Di mana, Pak? Ada masuk dalam rok perempuan. Ini mah bukan bohong, serius. Ini bukan horor, ini serius, bukan bodor. Ih, enggak percaya. Awas Buya, hati-hati. Itu benar kenyataan, Bu. Itu kan rok perempuan Arab mana kan lebar-lebar, Bu. Ya Allah ya Karim, enggak jadi jaminan, mereka juga ngerti ilmu, enggak jadi jaminan. Kalau kita bicara Rasul, siapa yang lewat kan diberikan tanda seperti ini. Sampai 3 kali enggak mau lewat itu berarti setan. Bukan begitu. Dan di sana mah susah. Yang lewat banyak yang ngalamin ini, lewat lagi. Akhirnya sholat enggak kelar, kita kayak kereta begini nih, kayak palang kereta. Ya Allah ya Karim. Itu masuk dalam rok. Ada Pak seseorang yang berpangkat ya, waktu itu di Arafah. Itu saya ingat banget. Dia ngantri ke WC. Protes melulu. Apa ini pergi haji begini? Enggak teratur, WC kotor. Marah-marah melulu. Akhirnya pas giliran dia, dia lihat pakai mata dia masuk ke dalam, masuk ke dalam. Ditungguin lama, dia udah ngebrak-brak. Ini ngebrak-brak, ini ngoceh. Ini lama-lama digedor. Donon, oi cepetan, enggak tahu diri. Orang ngantri di belakang banyak. Dodot, begitu gedor yang terakhir mungkin keras sekali, pluk kebuka, gak ada orang di dalam. Padahal jelas-jelas sama mata dia ngelihat masuk. Di sana mah gak bisa sembarangan. Artinya bagaimana kita disuruh menjaga amal perbuatan, ucapan, perilaku dan pikiran. Tapi apakah menjaga ucapan dan perilaku serta pikiran ini hanya di tanah suci? Lah, semua adalah tanah Allah, milik Allah. Artinya di sana menjadi tempat latihan, prakteknya setelah pulang dari haji. Kenapa kok pulang dari haji? Yang pertama, jangan pernah punya niat pulang haji, pengen dipanggil haji. Apalagi begitu pulang terus nggak dipanggil haji, sakit hati sampai nggak ke masjid. Ada soalnya yang begitu, Pak. Udah pergi haji nggak dipanggil haji, sakit hati, nggak ke masjid. Ya rugi amat ya. Kalau niatnya kepengen dipanggil haji, nggak usah berangkat, mendingan sodakohin uang. Kalau memang kita berangkat haji kepengen dipanggil haji, kenapa kita nggak dipanggil Pak Syahadat dulu? Kan yang pertama kita lakukan rukun Islam apa? Syahadat, harusnya kan dipanggil Pak Syahadat. Yang kedua, sholat. Kenapa kita tidak dipanggil Pak Sholat sama Bu Sholat? Kenapa haji baru dipanggil haji? Kan jauh, Ustaz. Gak ada hubungannya jauh sama dipanggil. Kan begitu. Nah itu mah terserah Allah, yang penting haji kita sampai kepada Allah. Aduh, ya Allah, ya Karim. Ya rugi. Baik, Pak. Ini masih bicara tentang sabar. Berangkatnya dari embarkasi apa? Bekasi, Jawa Barat ya. Dari sini ke Bekasi berapa lama? 5 jam ya. 5 jam pantat udah panas di bis. Belum bawa gembolan banyak banget. Bawa barang banyak, masuk asrama haji, taruh nginap semalam ya. Biasanya pagi-pagi jam 2, jam 3 berangkat menuju bandara, sampai bandara check-in gak langsung masuk pesawat, 2 jam, 3 jam bisa nunggu. Coba kayak apa, ada yang pernah sampai 7 jam baru masuk pesawat. Begitu masuk pesawat, persiapan setengah jam, berangkat terbang, 9 jam. Sampai di Jeddah, King Abdul Aziz, di bandara, masuk imigrasi, kayak model kerangkeng tuh masuknya, itu bisa 4-5 jam. Makkah Madinah dulu. Madinah dapat salam. Dari Jeddah ke Madinah 7 jam lagi tambahin. Siap ya. Emang enggak mau udah bayar. Mesti siap. 7 jam. Coba nih untuk nguatin hati. Sampai Madinah dibagi maktab.
Ya, ada yang maktabnya 3 kilo ke masjid, 4 kilo paling jauh, dengar-dengar informasi sekarang 8 kilo Pak ke masjid. Sampai ke dalam bawa koper gede-gede, naik ke atas, ada yang dapat lantai 7, liftnya cuma 2, 450 orang tuh di satu maktab. 2 lift 450 orang, kayak apa coba bolak-balik naik lift. Begitu masuk sampai kamar, pembagian kamar enggak dapat tempat tidur. Aduh. Kalau udah begitu jangan nyalain ketua rombongan, karena ketua rombongan dia kagak ngerti. Dia juga bingung karena yang bagi adalah maktab, syekh maktab, bukan mereka. Mereka enggak tahu apa-apa. Jadi jangan marahnya ke mereka. Pikir saja bahwa aduh ya Allah, datang pertama udah pengen dikasih pahala besar sama Allah. Udah diuji pengen dikasih pahala besar sama Allah Subhanahu wa taala. Udah begitu saja. Enggak dapat ya udah mah saya tidur di bawah aja lah, niatnya ibadah ini. Sambil ketua rombongan usaha mencari yang terbaik. Gitu ya. Kita mau tenang aja udah diem. Jangan ngebatalin sama mulut. Sayang. Ya, sayang. Baik. Seandainya nanti sampai ke Masjidil Haram, biasanya dari Madinah mengambil miqat di Bir Ali. Ada orang saat pergi haji musim dingin, Pak. Bayangin di saat musim dingin pakai baju ihram, cuma 2 helai pakaian, tanpa celana dalam. Apa enggak kisut coba tuh? Kerot tenaun kerot. Murukut tenaun. Stop. Murukun. Ya Allah ya Karim. 2 helai pakaian, Pak, pakai baju ihram, udah musim dingin. Tapi subhanallah, karena niatnya ibadah, enggak butuh jaket. Karena kalau pakai jaket batal kan. Akhirnya kuat, Pak. Coba kalau lagi enggak ihram, pasti butuh jaket selapis, pakai ini, pakai ribet coba. Ternyata ibadah itu melahirkan kekuatan yang luar biasa. Apalagi di saat kumpul di Masjidil Haram itu, aduh ya Allah ya Karim. Sempat pertama kali pakai sistem bis Masjidil Haram, orang ngumpul numplak jadi satu di situ, nggak bisa berangkat. 7 jam di Masjidil Haram tanpa ada tenda, tanpa ada apa-apa, kedinginan, nggak ada makan, nggak ada minum. Di situ banyak yang meninggal tuh, Pak, waktu kejadian itu. Ya Allah, orang udah menggigil tapi bingung, kepalanya diginiin taruh sini, udah batal bagaimana? Kena dam lagi aja. Ya, kena dam kalau tidak salah ya. Kena. Oh, biasa musilat rahim ya. Ya. Binatang aja ngaji kan gitu. Ya. Ini Masya Allah. Allahu Akbar. Nanti kalau sampai Masjidil Haram ya, begitu dapat maktab udah buru-buru langsung ke masjid. Ingat, masuk masjid pakai kaki kanan. Dianjurkan lewat babu salam, repotlah, pokoknya masuk masjid saja. Ya, jangan lupa doanya, masuk pakai kaki kanan saja sudah mendatangkan kebahagiaan bagi Allah. Kaki aja udah nurut. Karena masuk WC pakai kaki kiri. Kalau kita masuk pakai kaki kiri saja, sama saja nganggap masjid WC. Masuk pakai kaki kanan. Doanya apa, Ibu? Iya. Oh, Pak, hebat istrinya euy. Apal doanya. Soalnya pengalaman orang pergi haji diapalin halaman 7, halaman 15 lupa. Diapalin halaman 3, halaman 1 enggak ingat. Jadi lupa melulu. Begitu masuk, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لي ذنوبي اللهم اغفر لي ذنوبي dapat ampunan dari Allah.
Waftah li abwaab rahmatik Allah karim. Masuk Allah mantas salam, ya Allah engkau sang pemilik keselamatan. Wa minka salam dan keselamatan datang dari engkau. Wa ilaika ya'udus salam dan kembali kepada engkau. Fahayyina, fahayyina Rabbana bisalam, ya Allah hidupkan kami dalam keselamatan. Baru masuk pakai kaki kanan sudah diberikan masya Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi diampuni, diberikan rahmat dari sisi Allah. Baru masuk masjid, belum ngabang-ngabain. Aduh nikmat pak jadi orang Islam, pahalanya banyak. Gak kepengen pergi haji? Pengen gak? Punya duitnya? Jangan ngomong. Awas! Kaget? Kaget ngantuk berarti. Hati-hati nih bu, banyak hilang nih bu di masjid begini nih. Kan orang kagum lihat Masjidil Haram ya pak. Wih.